Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Nah, kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 Ini yang ada di halaman 115 ini ya, Dea Tetapi kita mulai dari soal nomor 6 dan diakhiri nanti sampai soal nomor 12 Nah soal nomor 1 hingga nomor 5 di halaman 114 sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain Nanti cari aja kalau yang kesulitan menemukannya boleh komentar di kolom komentar ya nanti Kak Sari bantu carikan linknya Oke, kita mulai dari soal nomor 6 Nah, sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini dia soal nomor 6 Nah, ini Diketahui, suatu fungsi H dengan rumus Hx sama dengan Ax plus 9. Nilai fungsi H untuk X sama dengan 3 adalah negatif 6. Kita catat aja dulu informasi yang di sini, ya, kayak gini. Nah, ini Hx sama dengan Ax tambah 9, kemudian x-nya kalau diganti 3, nilainya adalah negatif 6. Cara nulisnya gini: H3 sama dengan... Karena ini x-nya diganti 3, berarti yang di sini juga diganti 3 ya, menjadi a kali 3 gitu ditambah 9. Nah, ya, sama dengan a kali 3 apa? 3a ya, 3a ditambah 9. Tadi katanya sama dengan berapa? Sama dengan negatif 6. Berarti kita, kita tulis di sini sama dengan negatif 6. Kayak gitu. Jadi, negatif 6 sama dengan 3a tambah 9 atau kalau dibaca terbalik 3a tambah 9 sama dengan negatif 6 gitu juga boleh nah dari sini bisa langsung kita cari nilai a nya ya 3a sama dengan negatif 6 nya tetap di sini ya terus positif 9 kalau kita pindah pindah ruas itu tandanya berubah kalau dia tadinya positif pindah ke sini menjadi negatif kayak gini Ya, sehingga 3A sama dengan negatif 6 kurangi 9 berapa? Negatif 15 Nah Kalau negatif 15 sama 3A Berarti A -nya sama dengan negatif 15 Diapakan dengan 3nya? Tadi 3 dengan A ini hubungannya adalah perkalian Kalau 3nya kita pindah ke sana menjadi kebalikannya perkalian Kebalikannya perkalian apa? Pembagian ya Boleh ditulis per Jadi gini, per 3 Nah negatif 15 dibagi 3 berapa negatif 5 ya berarti A sama dengan negatif 5 Nah ini A nya sudah ketemu negatif 5 ini nanti pasti penting ya untuk kita e, menjawab soal nomor 6 Nah sekarang pertanyaannya ada di halaman 115 ya kita lihat Nah ini dia lanjutannya nomor 6 perintahnya yang A Coba tentukan nilai fungsi h untuk x sama dengan 6, berarti x-nya diganti 6. Nanti nilai fungsinya berapa gitu ya? Yang b, tentukan rumus fungsi h, jelaskan caramu. Oke, okay? yang c, berapakah nilai elemen domain yang hasilnya positif? Nah, untuk menjawab soal yang a, coba tentukan nilai fungsi h untuk x sama dengan 6. Ini seperti lanjutannya nih tadi, tetapi x-nya itu kita ganti 6. Kalau di uh, halaman 114 tadi kan x-nya diganti 3 ya, Dek. Nah, sekarang x-nya diganti 6. Tetapi cara lebih mudahnya gini. <tuh> Karena a-nya ini sudah kita temukan, sudah kita hitung duluan. Nah, sehingga a ini bisa kita masukkan ke rumus umum di sini ya. Kak Sari tulis H dalam kurung X sama dengan A nya diganti negatif 5 Berarti negatif 5 kali X Ya negatif 5 X Eh negatif 5 X gitu ya Ditambah 9 Ini Ini aja Nah sehingga Kalau X nya diganti 6 Berarti H dalam kurung 6 Kayak gitu Sama dengan negatif 5 juga dikali 6 Ini huruf X ya Negatif 5 dikali 6 ditambah 9 Nah sama dengan <tuh> Negatif 5 dikali 6 itu negatif 30 Negatif 30 ditambah 9 Hasilnya adalah negatif 21 Nah ini sudah langsung menjawab pertanyaan yang A ya Coba tentukan nilai fungsi H untuk X sama dengan 6 Ini nilainya negatif 21 Sekarang yang B Tentukan rumus fungsi H Jelaskan caramu Ini rumus fungsi H HX sama dengan negatif 5X ditambah 9 Caranya gimana? Caranya kita menemukan nilai A nya dulu Seperti ini Cukup jelas, ya. Oke, Kak. Sari, jawab di buku aja menggunakan pensil supaya kalian paham kayak gini. Yang a dulu, coba tentukan nilai fungsi h untuk x sama dengan enam. Ya, berarti hmm, nilai fungsi h-nya adalah negatif 21 tentukan rumus fungsi H jelaskan caramu rumus fungsi H nya gini HX sama dengan negatif 5X ditambah 9 gitu ya caranya seperti yang Kasari jelaskan tadi dengan mencari dulu nilai A terakhir berapakah nilai elemen domain yang hasilnya positif nah ini maksudnya kayak gini domain itu apa? domain itu yang X nya ini deh jadi kita itu ditanya berapakah nilai X agar hasil yang di sini ini positif kalau ditulis seperti ini HX sama dengan negatif 5x ditambah 9 Nah negatif 5x ditambah 9 ini harus positif Kalau positif berarti ini boleh ditulis dulu negatif 5x ditambah 9 Nah agar positif itu harus lebih dari 0 Benar kan? Positif itu lebih dari 0 Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Nah, nanti nilai x-nya ini akan ketahuan ya. Yuk kita selesaikan. Caranya gini, tanda lebih darinya ditulis dulu, terus negatif 5x kalau kita pindah ruas, tanda negatifnya berubah menjadi positif atau 5x saja menuliskannya. Positif 5x ditulis 5x itu boleh. Nah, di sebelah sini tinggal apa? Ini, tinggal positif 9. Positif 9 itu ditulis 9 saja, boleh, ya. Mm -mm. Kemudian 5x ini bacanya 9 lebih dari 5x atau 5x kurang dari 9. Berarti x. Nah, ini tandanya tetap kurang dari kayak gitu ya, 9. 5-nya kita pindah lagi. Tadi 5 dengan x itu operasinya perkalian. Kalau dipindah ke sini menjadi pembagian. Berarti 9 bagi 5 atau 9/5. Nah, inilah ya X itu tadi Kak Sari terangkan sebagai domain ya domain itu daerah asal jadi X nya itu harus kurang dari 9 per 5 supaya nilainya ini menjadi positif nah berapakah kurang dari 9 per 5 itu 9 per 5 itu kan katakanlah uh, 1, sekian gitu ya dek ya uh -uh. berarti satu saja sudah kurang dari 9 per 5 jadi gini x sama dengan ya bisa satu kemudian berapa lagi bisa 0, ya bisa negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ya semakin kecil semakin kecil kita uji coba dulu misalnya x nya sama dengan satu kita masukkan di sini ya negatif 5 dikali satu berapa tetap negatif 5 ditambah 9 negatif 5 ditambah 9 adalah 4 nah 4 kan positif Benar ya Kemudian kita misalkan X nya diganti 0 Yuk negatif 5 kali 0 0 ditambah 9 9 Nah 9 itu juga positif Jadi memenuhi Apalagi yang ini negatif 1 Negatif 5 kali negatif 1 5 ditambah 9 14 makin besar makin besar nanti hasilnya Semakin besar dan positif tetapi kalau e, 9/5 pas atau bahkan lebih dari 9/5 itu nanti hasilnya akan negatif akan salah kita misalkan yang lebih dari 9/5 itu 10/5 aja ya 10/5 itu kan sudah lebih dari 9/5 10/5 berapa 10/5 itu 2 nah 2 kita misalkan 2 negatif 5 kali 2 negatif 10 ditambah 9 berapa? Negatif 10 ditambah 9 negatif 1 tuh kan hasilnya nggak positif gitu. Jadi nilai domain yang boleh agar hasil fungsinya positif adalah kurang dari 9 per 5 boleh 1, 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya oke gitu ya ini dia untuk menjawab soal nomor 6 oke okay sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 7 Oh iya nomor 6 nya kalau mau dipindah ke sini boleh ya Berarti X kurang dari 9 per 5 boleh ya Karena teman-temannya juga ditulis di situ boleh. Oke nomor 7 Fungsi F ditentukan oleh Fx sama dengan Ax ditambah B Jika F4 sama dengan 5 dan F negatif 2 sama dengan negatif 7 Tentukanlah A, nilai A dan B. A itu yang ini ya, B yang di sini. Kita harus mengganti nilai A dan B ini menggunakan sebuah bilangan atau angka. Nanti Kak Sari bantu caranya. Yang B persamaan fungsi tersebut. Nah, persamaannya ya ini. Setelah A dan B ketemu dimasukkan di sini ya. Langsung aja kayak gini. Pertama, tulis dulu rumus umumnya. Ini fx sama dengan ax plus b. Ya, fx sama dengan ax plus b. Kemudian f4 itu artinya kayak gini, x-nya diganti angka 4. Sehingga x yang di sini juga harus diganti angka 4 ya. Maka a kali 4 ditambah b. Kayak gitu. A dikali 4 apa jadinya? 4a ya ditambah B Sama dengan berapa tadi? Sama dengan 5 Nih F4 nya sama dengan 5 Kayak gini Sehingga ini membentuk persamaan 1 5 sama dengan 4A plus B Kita tandai ya Ini persamaan yang pertama Berikutnya ini F negatif 2 sama dengan negatif 7 Berarti X nya itu diganti negatif 2 Tulis dulu F negatif 2 sama dengan karena X nya diganti negatif 2 berarti X yang ini juga diganti negatif 2 A kali negatif 2 ditambah B gitu sama dengan A dikali negatif 2 adalah negatif 2A ditambah B Nah sama dengan berapa tadi Ini dia negatif 7 Tulis di sini kayak gitu Nah ini menjadi persamaan kedua Tulis Kayak gini, nah, dari persamaan satu dan persamaan dua ini boleh kita eliminasi. Kak Sari ajarin pakai cara eliminasi. Tulis dulu ya, dari persamaan satu dan dua kita eliminasi tulis dulu di eliminasi itu dikurangi maksudnya dek tulis dulu yang persamaan satu ini 5 sama dengan 4 a ditambah b terus persamaan nya juga ditulis negatif 7 sama dengan negatif 2 a ditambah b ini dikurang dieliminasi itu artinya dikurang Yuk, mulai dari sini dulu. B dikurangi B, habis ya. 0 4A dikurangi negatif 2A. Hati-hati, ini seperti 4 kurangi negatif 2. Saya dituliskan di sini ya, 4 kurangi negatif 2. Nah, sama dengan berapa? Kalau ada kurang, berdekatan dengan kurang, ini nyetrum menjadi sebuah tanda tambah, berarti bacanya 4 tambah 2, yaitu 6, ya berarti 4 dikurangi negatif 2 itu adalah 6 ada A nya berarti ya 6A gini lagi 5 dikurangi negatif 7 sama mirip ya 5 dikurangi negatif 7 seperti 5 tambah 7 ya sama dengan 12 nah 12 sama dengan 6A berarti A sama dengan 12 6 nya kita pindah ke sini tadinya 6A itu kan 6 kali A Kalau dipindah perkalian itu menjadi pembagian Berarti bagi 6 Sehingga nilai A nya sama dengan berapa ya 12 bagi 6 2 Oke, nilai A sudah ketemu Kalau nilai A sudah ketemu Kita bisa masukkan ke persamaan yang ini aja ya dek. Nanti nilai B nya ketemu Ditulis kayak gini nulisnya Ini hanya oret-oretan tadi ya Kalian hapus lagi nggak apa-apa a sama dengan 2 maka kayak gitu persamaan satunya tadi ini ya 5 sama dengan 4a plus b kita tulis 5 sama dengan 4a plus b gitu 5 sama dengan 4 kali a nah hanya ganti angka 2 gitu ditambah b ini ya berarti 5 sama dengan 4 kali 28 8 ditambah B sehingga kalau gitu B nya saja sama dengan 5 nah angka 8 nya ini tadi positif ya kalau kita pindahkan ke sana menjadi negatif berarti negatif 8 berapa 5 dikurangi 8 negatif 3 ya jadi B sama dengan negatif 3 dah ah uh, sama dengan 2 B sama dengan negatif 3 Sudah ketemu Tadi kita diperintahkan untuk ini Mencari nilai A dan B Udah dapet Ya berarti A nya sama dengan 2 B nya sama dengan negatif 3 Dari hitungan kita ini tadi ya Eliminasi namanya Oke sudah dicatat Nah sekarang yang B persamaan fungsi tersebut. Nah, dimasukkan ke sini f(x) sama dengan ax plus b. Saya ditulis f(x) sama dengan ax tambah b. Berarti sama dengan a-nya kita ganti angka 2. 2 kali x ya, 2x ditambah B-nya adalah negatif 3. Kalau negatif langsung aja tulis gini, negatif 3. Nah, inilah persamaan fungsinya. 2x kurangi 3. Kayak gitu, boleh kita tulis ke bukunya ya. FX sama dengan 2x kurangi 3. Selesai. Gitu ya, itu untuk soal nomor 7. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Ini, fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 kurangi 3x dengan daerah asal negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Perintahnya yang A, buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Berarti ini dua macam ya perintahnya yang A ya, tabel dan himpunan pasangan berurutan. Terus yang B, perintahnya gambarlah grafik fungsinya. Oke, kita kerjakan dulu untuk poin yang A. Langkah pertama dek tulis aja dulu ini rumus fungsinya fx sama dengan 5 kurangin 3x dan daerah asalnya ini semua Daerah asal itu apa? Daerah asal itu adalah x ya Jadi nanti x nya itu diganti dengan satu persatu ini Menuliskannya seperti ini Oke, f(x) sama dengan 5, kurangi 3x, terus daerah asalnya adalah x, sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini kurung kurawal ya, hmm, kurung kurawal. Nah, sekarang kalau kita mau membuat tabelnya dan himpunan pasangan berurutannya, kita harus menentukan dulu daerah hasil. Gini, daerah hasil daerah hasil itu maksudnya adalah fx nya ini ya berapa harus kita hitung ya atau disebut juga y kayak gitu biasanya daerah hasil itu disebut y y dengan fx itu sama nah yuk kita hitung satu persatu dulu ya gini fx sama dengan 5 dikurangi 3x Nah sekarang x nya kita ganti negatif 2 dulu Berarti f negatif 2 sama dengan 5 dikurangi 3 kali negatif 2 Nah ya x nya ini diganti negatif 2 Nah 5 dikurangi 3 kali negatif 2 3 kali negatif 2 itu negatif 6 Berarti ini 5 dikurangi negatif 6 Kayak tadi dek, kalau ada kurang berdekatan dengan kurang ini nyetrum menjadi tanda tambah. Bacanya 5 tambah 6 gitu aja. 11. Nah ini hasilnya ya. 11. Jadi tulis ini boleh 11, koma. kayak gitu. Terus sekarang F berapa? Setelah negatif 2 ini. Negatif 1, Nah, yuk kita hitung sama dengan 5 dikurangi 3 kali negatif 1 ya. Sama dengan 5 dikurangi 3 kali negatif 1 itu negatif 3. Nah, ini bacanya 5 tambah 3 yaitu 8. Oke, taruh di sini 8. Sekarang 0, x-nya diganti 0 ya. Yuk f dalam kurung 0 sama dengan 5 dikurangi 3 kali 0. Nah, sama dengan 5 dikurangi yuk 3 kali 0 berapa? 0 ya. Berarti 5 dikurangi 0 tetap 5. Gini tulis ini hasilnya untuk yang 0. Nah, sekarang yang 1, 2, 3 juga dihitung semua ya. f 1 sama dengan 5 dikurangi 3 kali 1. Oke. Okay f2 sama dengan 5 dikurangi 3 kali 2 terakhir f3 sama dengan 5 dikurangi 3 kali 3 tinggal dihitung ya 5 dikurangi 3 kali 1 adalah 3 berarti 5 kurangi 3 2 terus 5 dikurangi 3 kali 2 adalah 6 berarti 5 kurangi 6 berapa 5 kurangi 6 negatif 1 Terakhir ini 5 kurangi 3 kali 3 3 kali 3 9 ya dek Berarti 5 kurangi 9 Negatif 4 Kita pindahkan ya 2 negatif 1 negatif 4 Kayak gini Tutup kurung kurawal Dah, Daerah hasilnya sudah ada Daerah hasilnya juga sudah ada Kalau kita mau menjawab yang A Poin A Disuruh bikin tabel ya Bikin aja dulu garisnya Kayak gini kotak-kotaknya atau tabelnya deh ya sederhana aja nggak apa-apa ya yang penting benar tutup kalian bikinnya harus yang lebih rapi dari kak Sari ya karena kan yang sekolah siapa kalian apa kak Sari kalian kak Sari kan hanya bertugas ngebantu aja biar tambah paham ya terus ini digaris-garis gitu ya ada berapa nanti? Itu dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam. Ya, yang atas kasih x, ya, yang bawahnya f x atau y boleh fx aja bagusnya sekarang yang kita tulis yang mana ini negatif 2 negatif 1 0 1 2 3 itu punyanya x tulis di sini negatif 2 negatif 1 0 1 2 3 nah fx nya yang mana fx nya yang barusan kita hitung 11 8 5 2 negatif 1 negatif 4 pindahkan ke sini 11 8 5 2, negatif 1, negatif 4 Dah selesai Inilah bentuk tabel untuk soal nomor 8 bagian A Nah satu lagi di bagian A tadi Kita diminta untuk membuat himpunan pasangan berurutannya Kita buat sekalian gini ya Himpunan pasangan berurutannya adalah kayak Nah, karena himpunan harus dipakai kurung kurawal kayak gini Nah terus yang ditulis apa dalam kurung ini sepasang-sepasang negatif 2 pasangannya dengan 11 berarti tulis negatif 211 Tutup kurung koma, gitu nah kurung lagi kurung biasa ya terus negatif 1 dengan 8 ini negatif 1,8 berapa lagi 0,5 gitu terus 1,2. 2, negatif 1 terakhir 3, negatif 4 nah tutup kurung yang biasa terakhir tutup kurung kurawal dah ini ya himpunan pasangan berurutan untuk soal nomor 8A sekarang kita lanjut ke 8B nya kita diminta untuk menggambar grafik fungsinya siapkan dulu aja bidang koordinatnya Kak Sari pakai buku kotak-kotak deh atau pakai kertas polos aja ya kayak gini nah ini ya sudah kak sari siapkan bidang koordinatnya ini yang mendatar sumbu x yang vertikal ini Tegak itu sumbu f(x) atau sumbu y. Boleh. Terus di sini kasih ya. Nolnya di sini. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini kebalikannya ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ke atasnya positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, dan seterusnya Ke bawah negatif ya Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya Yuk, ini titik-titiknya atau pasangan berurutannya tadi sudah Kak Sari pindahkan ke sini Biar gampang Yuk, ini negatif 2,11 Di mana negatif 2,11 itu Negatif 2-nya yang ini Ya, 11-nya ada di atas sana Oke, berarti kita hubungkan kayak gini garis putus-putus ya sebelas hmm, dah nah nih pertemuannya ada di sini Nih ya, negatif 2,11 Bikin lagi, negatif 1,8 Negatif satunya yang ini, delapannya yang di sini Nih, positif ya Berarti kita bikin garis putus-putus juga mm -mm. Oke, okay. ini delapan Dah, berarti negatif 1,8 ada di sini ya lagi 0,5 0 nya yang di sini 5 nya yang di atas berarti ya langsung aja di sini terus 1,2 satunya ini dek nya ini ya kita pertemukan hmm, kayak gini oke ada di sini ya terus 2, negatif 1 nya ini negatif satunya di sini berarti ke bawah gini Uh, Oke, okay, ya, ada di sini. Sip. Terus 3, negatif 4. Ini tiganya, negatif 4-nya ada di bawah ya. Kita pertemukan. Ih, kasar itu nggak sabaran, nggak mau pakai penggaris ya. <gih> Yang penting jadi deh. Dah. Kayak gini. Nah, ini letak titik-titik pada bidang koordinatnya. Tadi kan kita perintahnya disuruh membuat atau menggambar ya pada bidang koordinat kartesius ya udah udah gambarnya hampir jadi tinggal di apa, ditarik garis lurus aja dari titik ini ke sini ke sini 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 ya kurang lebih kayak gini nah kalau kalian gambarnya bagus nanti hasilnya juga bagus lurus gitu ya kak sari gambarnya ala kadarnya penting kalian paham Bismillah ya itu dia <gih> jadi juga ya terus dikasih keterangan apa tadi fx sama dengan rumusnya tadi 5 min 3 x kayak gini dah siap soal nomor 8 beres Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 ini Diketahui fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Jika f2 sama dengan negatif 2 dan f3 sama dengan 13, tentukan nilai f4. Nah, caranya kita tulis aja dulu rumus umumnya, yaitu fx sama dengan ax plus b terus dimasukkan ini x nya diganti 2 dan x nya diganti 3 terus nanti dieliminasi atau disubstitusi Kak Sari ajarin caranya ini ya nomor 9 Nah sudah Kak Sari catat Fx sama dengan Ax tambah B Sekarang F2 sama dengan negatif 2 Itu artinya X nya diganti 2 Ini sama dengan Karena X nya diganti 2 Berarti X yang ini juga diganti 2 ya Maka A kali 2 Ditambah B Sama dengan A kali 2 apa? 2 a ditambah b kayak gitu nah hasilnya tadi berapa ini negatif 2 tulis di sini ini sebagai persamaan ke 1 sekarang f3 sama dengan 13 berarti x nya diganti 3 ya nulisnya gini f3 sama dengan a dikali 3 gitu x nya kan yang diganti 3 ya ditambah b sama dengan A kali 3 adalah 3A ditambah B. Tadi katanya berapa nilainya? 13. Tulis di sini. 13. Nah, ini sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2, ini langsung kita eliminasi aja. Eliminasi itu dikurangi. ya Tulis di sini. Dari persamaan 1 dan 2 Nah kita tulis persamaan satunya ini negatif 2 sama dengan 2A plus B Persamaan duanya ini 13 sama dengan 3A plus B gitu dikurangi aja dieliminasi B dikurangi B habis 2A dikurangi 3A Seperti 2 dikurangi 3 Berapa? Negatif 1 Negatif 1 apa? Negatif 1A Boleh ditulis negatif A saja Ya, sama dengannya tetap Terus ini, negatif 2 dikurangi 13 Menjadi negatif 15 Oke, okay. negatif 15 sama dengan negatif A Kalau gitu A sama dengan apa? Nah, kalau A-nya diganti tanda positif 15-nya juga diganti tanda positif aja Menjadi 15 aja Dah ketemu A-nya sama dengan 15 Nah, kalau A sudah ketemu 15 Boleh kita masukkan ke persamaan 1 Ya, ke persamaan 2 juga boleh bebas Nah, Kak Sari maunya ke persamaan 1 aja ya Gini caranya A sama dengan 15 maka gitu ya persamaan satunya ini negatif 2 sama dengan 2 kali A plus B ini negatif 2 sama dengan 2 kali A nya kita ganti 15 ditambah B nah negatif 2 sama dengan 2 kali 15 adalah 30 30 ditambah B sehingga B saja sama dengan negatif 2 30 nya kita pindah ke sebelah kiri nah tadi tandanya positif kalau dipindah menjadi tandanya negatif berarti negatif 30 gitu B sama dengan berapa negatif 2 ada lagi negatif 30 menjadi negatif 32 sudah hanya sudah ketemu B nya sudah ketemu berarti bisa kita masukkan ke rumus umum rumus umumnya ini tadi fx sama dengan a x plus b berarti fx sama dengan a x plus b ini sama dengan hanya kita ganti angka 15 berarti 15 x ditambah B nya negatif 32 seperti tadi ya kalau negatif ini nilainya negatif tidak usah pakai plus langsung aja negatif 32 ini rumus umumnya nah yang ditanyakan tadi apa yang ditanyakan adalah tentukan nilai F4 oke okay, berarti X nya diganti angka 4 gitu aja ya gini deh F4 ups kesini F4 sama dengan nih lihat, X nya diganti angka 4 Berarti X yang ini juga diganti angka 4 Tulis 15 kali 4 Dikurangi 32 Nah sama dengan berapa? 15 kali 4 60 60 dikurangi 32 28 Selesai Jadi jawabannya F4 sama dengan 28 Paham ya? Mudah-mudahan ini lagi-lagi Kak Sari pakai eliminasi, ya. Eliminasi dan bawahnya ini substitusi. Substitusi itu artinya dimasukkan kembali atau diganti. A-nya ini diganti menjadi 15 di sini. A-nya diganti menjadi 15 ya. Oke, kalau yang ada atau punya PR mirip-mirip kayak gini terus kalian agak kesulitan gitu, nanti boleh ya, Dek, daftar di konsultasi PR individu. Langsung yang bimbing nanti Kak Sari. Nah, di sana nanti kalian bisa tanya uh, Kirim gitu ya, foto PR atau foto soal terus, Kak. Sari bantunya juga mengirim kembali foto jawaban dari soal kalian itu, sehingga nanti bisa kalian pelajari sendiri terus tambah paham. Nah, pas ujian kalian nanti bisa kayak gitu ya, caranya kirim WA aja ke 081456109870. Ini berbayar ya, Dek, bukan yang gratis. 80.000 per bulan. Nah, 80.000 per bulan itu kalian sudah berhak mengirim 5 soal setiap hari, mulai dari Senin hingga hari Sabtu. Hari Minggu dan tanggal merah tutup. Gitu aja ya daftarnya boleh lewat orang tua dulu aja ya biar tanya-tanya dulu karena ini nanti kan harus transfer transfernya juga mudah bisa lewat bank bisa lewat Indomaret kalau yang nggak punya rekening bank gampang kok insya Allah ya Nah setelah didaftarkan baru nanti kita bisa japri japrian ini japri ya tidak di dalam grup supaya kalian belajarnya bisa lebih fokus nggak keganggu dengan obrolan-obrolan e, yang nggak penting kayak gitu Oke, silahkan Kak Sari tunggu ya. Nah sekarang kita lanjutkan aja dulu soal nomor 10 Perintahnya atau soalnya ini dia Diketahui fungsi F dirumuskan dengan Fx sama dengan negatif 3x ditambah 6 Perintahnya A tentukan bayangan dari negatif 3 dan 2 Yang B jika FA sama dengan negatif 9 tentukan nilai A Nah menjawab pertanyaan yang A dulu tentukan bayangan dari negatif 3 dan 2 bayangan itu maksudnya gimana sih maksudnya gini aja simpelnya x yang di sini ini itu diganti negatif dua, hasilnya eh negatif 3 itu nanti hasilnya berapa terus x nya juga diganti dengan angka 2 Nah kalau dimasukkan ke sini nanti hasilnya berapa gitu maksud bayangan itu ya Nah yuk Sadi dibantu cara ngitungnya seperti ini Nah ini untuk menjawab pertanyaan yang A, kita tulis rumusnya f(x) sama dengan negatif 3x plus 6. Kayak gini, udah ya. Nah terus, poin A, tentukan bayangan dari negatif 3 dulu. Berarti x nya diganti negatif 3. Gini, f negatif 3 sama dengan x yang di sini juga diganti negatif 3. Berarti negatif 3 kali negatif 3 ditambah 6 sama dengan nah negatif 3 dikali negatif 3 itu positif 9 positif 9 ditambah 6 adalah 15 ini sekarang kalau bayangan dari 2 berarti X nya diganti 2 gini nulisnya F2 ya sama dengan negatif 3 dikali 2 ya ditambah 6 Oke negatif 3 dikali 2 adalah negatif 6 negatif 6 ditambah 6 adalah 0 sudah jadi ini jawabannya untuk yang A. Bayangan dari negatif 3 adalah 15. Bayangan dari 2 adalah 0. Sekarang untuk yang B. Jika FA sama dengan negatif 9 tentukan nilai A. FI itu artinya x-nya diganti A. Tulis aja dulu berarti FA sama dengan dari sini ya negatif 3 dikali A. Nah gini negatif 3 dikali A ya negatif 3. A ya ditambah 6 gitu tadi katanya sama dengan berapa sama dengan negatif 9 tulis di sini negatif 9 ininya tetap nah ini ya terus pindah ruas pindah ruas yuk Kak Sari mau mindahin yang ini ya negatif 3a ke sebelah kiri tadinya tandanya negatif kalau dipindah menjadi positif positif 3a nulisnya 3a saja boleh positif 6 nya tetap di sini nah kak sari majukan tanda positifnya nggak usah ditulis terus negatif 9 dipindah ke sebelah kanan tadinya tandanya negatif kalau dipindah menjadi tandanya positif gini positif 9 Berarti 3a sama dengan 6 ditambah 9 adalah 15, maka a nya sama dengan 15. Gitu kan, diapakan dengan 3? Tadinya 3 nya kan perkalian, kalau pindah ke sini menjadi pembagian, bagi 3. Berapa 15 bagi 3, 5 ya? Berarti a sama dengan 5, sudah ketemu. Tadi kan yang diminta berapakah nilai a? Tentukan nilai a udah, a nya sama dengan 5 gitu ya oke selesai lanjut ke soal nomor 11 baca dulu jika himpunan a X sedemikian hing, uh, X sedemikian sehingga gitu ya X lebih dari negatif 2 kurang dari 6 x elemen bilangan B itu bulat ya X bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 dan kurang dari 6 Nah nanti ini kita tentukan dulu terus dan himpunan B, x sedemikian sehingga x bilangan prima kurang dari 11. Nah berapa aja bilangan prima kurang dari 11 itu nanti juga kita sebutkan dulu. Perintahnya tentukan a banyaknya pemetaan dari a ke b, oke? Okay? b banyaknya pemetaan dari b ke a. Kasar dibantu jawab. Langkah pertama kita tentukan dulu semua anggota a. Anggota a tulis di sini ya. buka kurung kurung awal nah bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 tapi kurang dari 6 itu berapa saja ya negatif 1 0 1 2 3 4 dan 5 ini ya ini adalah bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 tetapi kurang dari 6 terus yang B bilangan prima yang kurang dari 11 kita sebutkan juga B <tuh> Bilangan prima itu mulai dari dua ya Dua, tiga, lima, tujuh Karena kurang dari sebelas Jadi berhentinya di angka tujuh Nih, tutup kurung kurawal Kemudian untuk menentukan pemetaan pemetaan kita harus tahu banyaknya anggota himpunan A atau ditulis n dalam kurung A ada berapa? Hitung aja. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ada 7. Kemudian banyaknya anggota himpunan B atau N dalam kurung B itu 1 2 3 4. 4. Nah, sekarang menjawab pertanyaan yang A. <tuh> banyaknya pemetaan dari A ke B, tulis dulu. Banyaknya pemetaan dari a ke b ini kita gunakan rumus hati-hati dek kalau dari a ke B itu berarti rumusnya n b pangkat n a nah hati-hati ya jangan sampai terbalik memang ini sepertinya terbalik tapi rumusnya kayak gitu ya kalau dari a ke B berarti rumusnya NB pangkat n a itu nB nB nya berapa 4 pangkat na na nya 7 berarti 4 pangkat 7 4 pangkat 7 berapa 4 pangkat 7 itu artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4, kali 4 sebanyak berapa kali 7 kali. Nah, ini sama dengan ini 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, tinggal dihitung aja, dihitung cara biasa. Terus nanti yang B dulu. Banyaknya pemetaan dari B ke A. Dibalik sekarang. Banyaknya pemetaan dari B ke A berarti kita tulis ulang B ke A. Nah, kalau dari B ke A ya, caranya eh, N dalam kurung A pangkat N dalam kurung B. Gini, ya. NA-nya tadi berapa? NA-nya ini 7. NB-nya 4. Berarti sama dengan 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 artinya apa? 7 kali 7 Kali 7, kali 7 gitu, dihitung ya sama dengan berapa hitung biasa aja ya. Kasari mau menghitung, kalian juga menghitung ya, untuk yang ini A, poin A, dan yang poin B ini terus nanti kita cocokkan hasilnya. Silahkan. Kasari sudah hitung, untuk yang 4 pangkat 7 ini, 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 hasilnya adalah 16,384, sama enggak? Untuk yang 7 pangkat 4 7 kali 7 x 7 kali 7 Hasilnya 2401 Dah. Jadi ini ya Untuk jawaban soal nomor 11 Yes Terakhir kita bahas soal nomor 12 Baca dulu Fungsi N dari himpunan bilangan real R ke himpunan bilangan real R didefinisikan dengan grafik sebagai berikut Nyatakan fungsi di samping dengan cara A. Pasangan berurutan B. Diagram panah C. Tabel Nah, gambarnya seperti ini, dek Kalau kita perhatikan, ya Ini sumbu X, di sini sumbu Y Nah, ternyata dia <tuh> eh, Gambar grafiknya seperti ini ya Terbuka ke kanan Nah, ini nanti untuk memudahkan membacanya kita akan geser ya kita bacanya nanti dibalik dibalik seperti ini eh nggak jadi dibalik-balik deh dek gini aja ya kalau mau menentukan pasangan berurutan kita lihat aja titik-titik yang paling mudah nih kak sari tandain yang pertama yang di sini ya kemudian di sini oke terus yang ini nih dek mm -mm. di sini nah terakhir yang di sini Oke, nah sekarang kita tentukan ya, uh, titik koordinat titik-titik ini ya. Untuk yang ini dulu. Ini kan ini sumbu x, di sini sumbu y ya. X-nya adalah 2, y-nya adalah 2 juga. Nah, berarti titik yang ini adalah 2,2. Kayak gitu. Sekarang yang di sini nih x-nya juga 2, y-nya adalah negatif -2 ya. Berarti ini adalah 2, negatif 2. Terus yang ini X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 1. Ya, berarti ini adalah negatif 2,1. Terus yang ini, ya, X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1. Berarti negatif 2, negatif 1, kayak gitu. Terus yang di sini, titik puncaknya ini ya, puncak grafiknya ini. X-nya adalah negatif 3 lebih 1 per 3 Ini deh kalau kita perhatikan ya Berarti negatif 3 lebih 1 per 3 Y-nya nggak ada, nggak ke atas ke bawah berarti 0 Maka titik yang ini adalah negatif 3, 1 per 3, 0 Dah gitu aja Ini ya sekarang kita tulis pasangan berurutannya. Nah, yang kita tulis kelima titik ini aja yang paling mudah, karena kalau titik-titik yang di sini agak sulit ya, dan memang pasangan berurutan itu diwakilkan beberapa titik ini aja sudah boleh ya, kayak gini. Nah ini dia Sudah Kak Sari catatkan ya Untuk pasangan berurutannya 2,2 Negatif 2,1 Negatif 3 1 per 3,0 Negatif 2, negatif 1 Dan 2, negatif 2 Ini Kak Sari menuliskannya Urut dari yang sini 2,2 dulu Terus negatif 2,1 Negatif 3 1 per 3,0 Negatif 2, negatif 1 Terakhir 2, negatif 2 Nah kayak gitu ya Oke Siap Sekarang yang B Dimintanya diagram panah oke okay, kita buat dulu nah kalau diagram panahnya seperti ini ya oke okay. ini x ini y ini fn fn itu adalah fungsi n itu tadi ya kita tapi nggak dikasih tahu rumusnya apa nggak apa apa nah sekarang kita hubungkan ya x ke y ini dua ke 2 berarti gini kalau kasari sari tarik garis ya dua ke dua <tuh> Terus lagi negatif 2 ke 1. Ini negatif 2 ke 1. Nah, terus negatif 3 1 per 3 nya ke 0. Negatif 3 1 per 3 ke 0. Nah, di sini ada lagi negatif 2, negatif 1. Negatif 2 ke negatif 1. <tuh> Terus terakhir 2 ke negatif 2 2 ke negatif 2 Nah diagram panahnya seperti ini deh Kalau dari X ke Y Nah, tetapi di sini Kak Sari mau menerangkan karena tadi di awal Kak Sari sudah membuat pengantar ya. Jadi harus diputar. Nah, diputarnya itu untuk ini dek, kalian perhatikan. Di sini kan perintahnya adalah fungsi, fungsi n. Padahal, ketika dibuat pada diagram panah atau bahkan di pasangan berurutan tadi, kalau di pasangan berurutan nggak terlalu terlihat ya. Nih di diagram panah terlihat, kalau dari x ke y ini tidak terjadi fungsi, terjadinya relasi. Cirinya apa? Lihat, angka dua ini mengeluarkan dua kali panah. Angka negatif 2 juga mengeluarkan dua kali panah yaitu ke 1 dan ke negatif 1 ya. Nah, kalau angka negatif 3 tiga per 3 nya sih cuma satu panah. Kalau ada yang mengeluarkan dua panah, ini berarti bukan fungsi. Padahal tadi jelas-jelas perintahnya adalah fungsi n. Terus gimana dong kak? Biar jawabannya benar, kita balik aja ya dari y ke x, otomatis pasangan berurutannya juga berubah. Nah di sini kacari mulai mau putar e, gambarnya ya, kita putar gambarnya supaya jawabannya benar. Toh tadi di soalnya tidak dijelaskan fungsinya itu dari x ke y atau y ke x. Ha, dia hanya mengatakan dari bilangan real ke bilangan real. Ini kan semua bilangan real memang. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke tabel, kita buat dulu jawaban yang benar ya. Tapi intinya dari sini tadi kalian paham ya, kenapa kok nanti gambarnya harus diputar ya? Karena kalau gambarnya tetap seperti yang di soal ini tidak terjadi fungsi. Ini salah ya. Ini yang salah. Nah, yang benernya kayak apa? Seperti ini. Kita putar dulu gambarnya. Yuk. Nah, melihatnya jadi seperti ini, Dek. Terus ini Kak Sari hapus dulu semuanya ya yang sabar ya dek kalau belajar itu biar benar-benar paham ini kak sari hapus sudah nah sekarang kita mau fungsinya fungsinya itu dari y ke x berarti nanti cara bacanya gini dek anggap aja yang sumbu vertikal ini menjadi sumbu y ya jangan sumbu x kemudian yang horizontal ini menjadi sumbu x ya di sini kak sari nah ini Kemudian kalau sumbu X sebelah sini ini adalah sumbu yang positif ya. Jadi ini nanti jangan negatif 1, negatif 2, negatif 3 jangan, tapi 1 2 3 4. Yang ini justru negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Demikian juga dengan yang sumbu Y ini tadi ya. Ke atas itu 1 2 3 4 udah kebetulan sama, ke bawahnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, sekarang kita tentukan Koordinatnya tetap, titik-titiknya yang ini tetap seperti tadi, tetapi tentu saja nanti jadi berubah. Ya, yang ini dulu. Oke, ini adalah uh, kesininya, berapa tadi? Ayo, jangan negatif dua ya, tapi dua dua. Nah, y-nya juga dua, berarti dua dua. Oke, kemudian yang ini ya, x-nya dulu yang kita baca. X di sini adalah negatif ya Negatif 2 Nah Y nya ini 2 Berarti ini negatif 2 Oke maaf ya ini Kak Sari ulang ini negatif 2, 2. Mm -mm. Terus yang di sini ya dek ini ingat sumbu X positif ya ini berarti ini satu ke bawahnya adalah negatif 2 nih 1, negatif 2 Terus yang di sebelah sini, ini ya, negatif 1 kan ini, koma negatif 2 Gitu Terus yang terakhir yang di sini X-nya adalah 0, ya, kemudian Y-nya adalah negatif 3, 1 per 3 Jadi 0, negatif 3, 1 per 3 Seperti ini Nah, kita pindahkan jawaban kita tadi ya, yuk untuk yang pasangan berurutannya dulu ya Kak mulai dari di sini ya ini 2,2 oke nggak kelihatan nah gini tutup kurung koma terus yang ini 1,-2 terus yang ini ya dek 0,-3 1/3 lanjut ke sini nih negatif 1, negatif 2 Nah, terakhir ini negatif 2,2. Tutup kurung, tutup kurung kurawal. Dah, inilah pasangan berurutannya. Nah, berikutnya untuk yang B, kita diminta untuk membuat <coughs> diagram panahnya. Boleh siapkan dulu. Ini berarti dari Y ke X ya. Nah, fungsinya adalah Fn tetap Terus anggotanya Y kita tulis semua, anggotanya X juga kita tulis semua. Kalian menuliskannya boleh pakai kotak seperti Kak Sari gini ya, sukanya pakai kotak aja. Boleh juga pakai e, oval atau lingkaran seperti yang di buku-buku. Tapi terus terang kalau Kak Sari bikin oval itu agak kurang bisa ya, e, tuh bikin garis gini aja masih <laughs> kurang rapi. Kalian bikinnya yang rapi ya. Oke, okay. yang Y, Y ini adalah yang depan ya, Dek. Nah, ini 2, 1, 0, negatif 1, dan negatif 2. 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. X-nya ini yang belakang nih. 2, negatif 2, negatif 3, 1 per 3, negatif 2 lagi, 2 lagi. Karena ada 2 dan negatif 2, nih, 2 macam, nulisnya 1 kali aja. Gini, 2, Negatif 2, negatif 3, 1 per 3 Sudah Terus bikin panahnya sekarang Yuk Ini 2 dihubungkannya dengan 2 Kasih titik ini ya Nah gitu 2 dihubungkan dengan 2 Panah Terus 1 dihubungkan dengan negatif 2 nih 1 dengan negatif 2 Oke. Okay. Terus 0 dengan negatif 3 1 per 3. Ini 0 nya. Di sini negatif 3 1 per 3 nya. Kayak gini. Terus negatif 1. Ini negatif 1 dengan negatif 2. Terus negatif 2 dengan 2. Ya. Negatif 1 dengan negatif 2. Gini berarti. Terus negatif 2 nya dengan 2. Ini negatif 2 dengan 2. <tuh> dua, dah gini, oke, okay. nah ini benar ya karena yang bagian kiri atau disebut domain ini hanya mengeluarkan persis satu buah panah, ya kalau yang dipanah ini dua kali dua kali nggak ada masalah, yang penting di sini hanya mengeluarkan satu kali panah dan tidak ada yang kosong, semuanya punya pasangan di x kayak gitu. Jadi, ini yang tepat ya untuk poin B. Terakhir, poin C-nya tadi kita diminta untuk membuat dalam bentuk tabel. Sekalian aja di sini ya, C. Kalau bentuk tabel, ya kita bikin dulu aja tabelnya. Hmm. Nah, kemudian tiga garis-garis, Kak Sari garis-garis dulu ya. Di sini. Nah, yang sebelah sini ini Y, sebelah sini F N, F N itu N-nya tadi fungsi ya. Ini Kak Sari benahin aja ini F X gitu aja deh ya. Atau um, ini justru F Y. Nah, aduh, oret-oretan. Dengarkan tulisannya kak uh, bahasanya Kak Sari aja ya. Ini F dalam kurung Y gitu kayak gini. Nah, kenapa? Karena ini y-nya sebagai domainnya. Jadi fungsinya itu adalah fungsi terhadap y. Ini tadi fn kak Sari ralat menjadi f saja. n-nya itu tidak usah dicantumkan aja. Ya Oke. Okay. Terus y-nya apa aja? Nah ini semua anggotanya ini kita tulis ya. Dua, satu, nol, negatif satu, negatif dua. Kemudian f y-nya yang mana? Yang di sini ya pasangannya. Ini dua dengan dua. Berarti ini dua 2 terus 1 dengan negatif 2 1 dengan negatif 2 terus 0 dengan negatif 3 1/3 gini terus negatif 1 dengan berapa sih negatif 1 dengan negatif 2 ya ini panahnya ke sini ya uh -uh, negatif 1 dengan negatif 2 terakhir negatif 2 dengan 2 ah gini alhamdulillah selesai juga ya walaupun ada ralat di akhir-akhir gini tetapi tadi di awal Kak Sari sudah menunjukkan untuk jawaban yang salah <laughs> bisa aja memang guru les itu paling pintar ngeles deh ya tapi ada manfaatnya ya tadi sebelum kita putar gambarnya menjadi seperti ini ternyata yang terjadi bukan fungsi padahal ini nomor 12 yang diminta adalah fungsi Fungsi, nah, kalau jawaban yang terbaru ini sudah betul ya. Jadi, kayak gini ini adalah ciri-ciri fungsi pada daerah domain, semua anggotanya mengeluarkan satu panah, dan tidak ada yang jomblo <tosor> atau tidak ada yang. E, tidak punya pasangan, ya dua punya pasangan, satu punya, nol juga punya pasangan, negatif satu punya pasangan, negatif dua juga punya pasangan, kayak gitu ya. Kemudian ini adalah huruf f y. Nah digunakannya di sini ya untuk ditabel ini y di sini f y. Y nya anggotanya y ini kita tuliskan semua. FY-nya kita tuliskan pasangan dari Y Atau dilihat dari sini juga bisa Nih FY-nya 2, negatif 2, negatif 3, 1 per 3, negatif 2, dan 2 Nih ya 2, negatif 2, negatif 3, 1 per 3, terus negatif 2, 2 Cukup jelas ya dek Nah terakhir kalau ada pertanyaan tetap ya Kak Sari silahkan di kolom komentar Dan kalau Kak Sari ada kekeliruan boleh diralat ya Tetapi insya Allah ini sudah uh, melalui proses proses cek dan cross check sih. Terakhir kalau yang mau gabung eh kok gabung kalau yang mau daftar konsultasi PR individu masih bisa di 081456 sepuluh sembilan delapan mohon maaf ini harus daftar dulu ya sayang ya daftar dulu bayar delapan ribu untuk satu bulan silahkan Nah, kasari mau undur diri dulu. Sudah selesai ini gambar kita yang terakhir, ya. Nanti halaman-halaman berikutnya akan kasari buatkan di video-video yang lain. Insya Allah, dan kalau kamu suka dengan video penjelasannya ini, silahkan di like, di komen yang bagus-bagus, yang sopan-sopan gitu ya, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.